Dan ini dimasukkan kepada ulama, orang yang makanya al ilmu tu rahimun baina ahli, ilmu itu membuat kita ini saling sayang. Karena konsepnya harus begini. Kalau enggak kita enggak akan dapat ilmu nafi. Jadi kalau kita enggak punya mental ngasih makanan, enggak dapat kita ilmu nafi. Justru kita dapat pelit gitu. Dan orang yang pelit kan gak akan beruntung. Apa firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 9? وَمَنْ يُقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Al-Hasyr ayat 9. Barang siapa yang bisa menahan pelitnya diri dia, kita tuh punya sifat pelit, tapi kita harus tahan. Kalau dia bisa tahan, dia bisa jaga, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Mereka orang-orang yang beruntung. Mereka orang-orang yang beruntung. Jadi, kembali ke surat Al-Insan lagi-lagi wa'idimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Terus ayat berikutnya ayat ke-9 innama